Polres Belitung gelar apel pasukan operasi zebra menumbing tahun 2022 di halaman Polres Belitung. Operasi zebra menumbing tahun 2022 dilaksanakan selama 2 pekan, yakni dari tanggal 3 Oktober hingga tanggal 16 Oktober 2022 mendatang. Pada operasi zebra menumbing di Belitung kali ini akan difokuskan pada Kamsel Tipcar Lantas di wilayah Kabupaten Belitung menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023. Selain itu, operasi zebra menumbing tahun 2022 dilakukan secara preemptif dan preventif bagi pengendara diwajibkan menggunakan perlengkapan berkendara dalam berlalu lintas. Kabak Ops Polres Belitung, Iman Teguh Prasetyo mengatakan, sasaran pelanggaran yang ditekankan bagi pengendara yang tidak mematuhi lalu lintas akan diberikan sanksi secara humanis, namun apabila masih mengulangi akan diberikan tilang bagi pengendara. Jadi sasarannya orang pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, kami kedepankan humanis dulu, kemudian baru penegakan hukum melalui tilang. Tapi karena kita mengedepankan etle atau sistem elektronik, tilang elektronik, demikian. Selama masyarakat diimbau agar menggunakan perlengkapan berkendara dan mematuhi lalu lintas. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan.